kantor Wingsi Sulawesi Utara. Sini yang bagus. Cir, sini cir. Oh iya. Dan dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan. Mohon izin, Jenderal. Siap, mohon izin. Siap, mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap. Siap, Jenderal. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap. Siap, mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap. Mohon izin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap, selesai. Oke. Sekarang dapat juga. Siap, mohon izin, Jenderal. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap. Siap. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap. Sudah. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, selesai. Mohon izin. Siap. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap. Mohon izin. 1. Ya. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, selesai. Ya. Mohon izin, Jenderal. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, selesai. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mohon izin, Jenderal. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap. Siap, mohon izin, Jenderal. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi, yang saya sampaikan itu ada dua kategori ya. Yang tersangka 7 itu yang khusus Sulawesi Utara. Seluruhnya nasional ada 159 tersangka. Nah, itu semuanya kategorinya masih dalam rangka masalah. Jadi belum ada aparat. Seperti tahun lalu kan ada aparatnya. Tahun lalu lengkap tuh. Ada BPN, ada Pensiunan Polri, ada juga jaksanya juga. Itu yang tahun lalu, 2022. Kalau yang sekarang ini pure semua dari masyarakat. Iya. Tadi ada juga penegasan dari Bapak, dari Pak Menteri juga. Gebuk bersama ini, Pak. Ini sangat baik sekali. Ya. Itu memang bisa dikatakan motonya dari Pak Menteri ya. Yang itu baru memang dikumandangkan sejak Pak Menteri Hadi yang baru. Beliau menegaskan sebagai tanda perlawanan secara ketat dan serius pada oknum-oknum mafia tanah. Jadi tidak bisa kita biarkan seperti yang dulu kurang kenceng ya, sekarang kita
fokus dan kencang terhadap mafia tanah. Karena ini kita menjaga jangan sampai kasus tanah menjadi kasus extraordinary crime. Itu saja. Terima kasih Pak Widodo. Oke, terima kasih. Ya, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, elemen terkait atas penghargaan dan dukungannya, sehingga Satgas Kejahatan di bidang pertanahan di wilayah Sulawesi Utara mendapatkan timas dan penghargaan. Kami tahu, dari Satgas ini juga sudah tahu, masih banyak pekerjaan rumah yang akan kita kerjakan. Yeah. Masih banyak laporan-laporan di bidang pertanahan yang masih kami kaji dan kami kerjakan. Oleh sebab itu, kami minta kepada seluruh masyarakat apabila mendapat perlakuan ataupun penyerobotan tanah ataupun pemalsuan dokumen sertifikat dalam bentuk apa saja, silakan melaporkan ke Satgas Mafia Tanah. Kami akan menindaklanjutinya. Tentunya kami mengkajinya terlebih dahulu dari 3 satuan kerja ini. Ya, Pak, berarti ketika mendapat PIN emas, bukan berarti berhenti di sini tugas dari Satgas Mafia Tanah ini, Pak? Oh, tidak. Justru komitmennya, target operasinya akan bertambah ya. Kalau bisa tahun depan. Ini tidak akan berhenti sampai di sini dan akan berkesinambungan. Dari. Oleh sebab itu, masih banyak pekerjaan kita yang harus kita kerjakan. Okay. Jadi Pak, tidak tergantung hanya kepada masyarakat umum ya, tapi semua kalau tidak ada oknum-oknum tertentu aparat atau dari pihak terlibat siap disikat ini Pak. Ya laporkan saja, kami tidak akan pandang bulu. Yeah. Baik dari aparat internal kalau ada permainan kita akan sikat. Baik dari pihak BPN juga kalau ada kita akan sikat. Ya. Gobok bersama. Kita, ya. Nanti kalau nanti ada dari yang lain, tentu kita akan koordinasi kepada satker yang terkait. Oke. Okay. Dikatakan tadi dari staf khusus. Tentunya kami dari pihak kejaksaan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATM dan BPN yang memberi apresiasi penegakan hukum khususnya pemberantasan mafia tanah di Sulawesi Utara. Dan tentunya kita akan mengkaji semua laporan atau proses penyidikan yang dilakukan Polda yang sudah ada SPDP-nya di Kejari Suluk. Kita akan pelajari apakah menurut secara formal. Kalau memang ada indikasi di lapangan, ada masyarakat yang ingin melapor, dia bisa melapor ke kejaksaan selain juga dari kepolisian atau memang harus di kepolisian dulu? Karena ini pidana umum harus lewat penyidik Polda. Penyidik Polda dulu. Oke, makasih. Ya, makasih Pak Jaya. Merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN lebih kurang 3 minggu lalu di Jakarta. Jadi pada saat itu Bapak Menteri sendiri yang langsung menyematkan PIN emas ya kepada Satgas yang dianggap sukses berhasil menyelesaikan penanganan perkara kemudian sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Ya, jadi menurut saya ini merupakan sebuah penghargaan, prestasi dan apresiasi yang diberikan oleh Bapak Menteri kepada para penegak hukum. Ya, karena di dalamnya di situ ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan, ya termasuk juga staf dari Kanwil ATR BPN atau pertanahan ya yang diberikan penghargaan atau PIN emas tersebut. Harapan saya dengan beberapa anggota Polda ya baik Polda maupun Polres yang mendapatkan penghargaan itu semakin meningkatkan kinerjanya mereka ya untuk melakukan penegakan hukum, kemudian penanganan perkara terhadap masalah-masalah pertanahan. Harus bisa menghilangkan istilah mafia tanah, itu yang paling penting ya, karena seringkali masyarakat yang dirugikan merasakan bahwa seolah-olah masih ada mafia tanah. Ini tantangan buat seluruh penyidik yang membidangi masalah kasus-kasus pertanahan. Kemudian juga saya berharap bahwa ini juga memberikan motivasi buat yang lain yang belum mendapatkan penghargaan untuk bisa bekerja semakin maksimal ya, bisa mengikuti teman-temannya yang mendapatkan PIN emas atau penghargaan, terpacu ya, sehingga penyelesaian perkara apapun ya itu bisa menjadi sebuah prestasi dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepada masyarakat mungkin tadi kita juga bertanya kepada kejaksaan bahwa untuk laporan kasus tanah itu
nggak boleh langsung ke kejaksaan, mesti lewat kepolisian dulu. Ya, itu kan tidak pidana umum. Ya. Karena tidak pidana umum, maka penanganan perkaranya ada di kepolisian, kecuali kemudian deliknya adalah tindak pidana korupsi ya, baru kejaksaan bisa melakukan penanganan tersebut. Ya, prosesnya seperti itu. Ya, selama ini sudah ada beberapa banyak kasus lah yang ditangani oleh penyidik baik Polres termasuk juga yang di Polda, masalah-masalah seperti itu. Ya, tentu yang pertama berkaitan dengan masalah tanah itu kan selalu berhubungan dengan masalah alas haknya. Ya, dengan sertifikat, dengan diri, dengan SKT, macam-macam lah. Nah, oleh karena itu saya berharap juga masyarakat tidak cepat kemudian menuduh bahwa penyidik, baik itu Polda, Polres, itu kemudian ya melakukan keberpihakan, ya kemudian terlibat sebagai mafia tanah. Karena penyidik harus mendudukkan sebuah permasalahan tanah itu betul-betul sesuai dengan posisinya. Ya, itu yang kadangkala kemudian mungkin prosesnya agak lama, ya karena harus koordinasi dengan kantor-kantor pemerintah lainnya, dengan kelurahan, bahkan sampai di desa harus melakukan pengecekan, ya, sehingga butuh waktu yang ya mungkin kita berusaha makin cepat makin bagus, tapi seringkali kan karena membutuhkan keterangan banyak pihak, itu yang akhirnya menjadi agak lambat. Ya, itu saja. Oke, baik. Ya.